Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada Kamis 4 Juli 2024. Dalam video terlihat Presiden Jokowi menyapa dan berdialog dengan petani yang sedang bekerja di sawah. Selanjutnya, Jokowi melanjutkan kunjungan ke Pasar Sentral Palaka, Kecamatan Tangit Teriat Tang Barat. Di pasar tradisional ini, Presiden Jokowi membagikan baju, bantuan langsung tunai BLT, dan sembako. Kedatangan Presiden Jokowi disambut dengan antusias oleh warga Kabupaten Bone. Kenapa ini?